sekali tempat Ibu Ida, makan jambu, makan langke. Apalagi Ibu Ida buatnya satu lagi? Black sapote. Black sapote. Assalamualaikum, jumpa lagi di Kebun Uti. Tetap sehat dan semangat ya. Dan selamat menjalankan puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Hari ini Uti mau ambil nangka karena kemarin sudah tercium aromanya. Ada di sana, yuk kita ambil. Ikut ya. Ayo ikut. Mau bantuin apa gimana? Ya. Wah, itu kelihatan ada yang di bawah karungnya. Jangan-jangan sudah jatuh. Ya. Oh, sudah jatuh sendiri. Oh, udah jatuh. Ini kecil ukurannya nih ya, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya kan besar. Buka dulu, buka di sini. Kita lihat di sini, harumnya masih bagus nggak ya? Mudah-mudahan bagus. Oh, bagus. Tapi kecilin. Oh, di sini ada ini ya. Ada rusak sedikit. Ya enggak apa-apa. Coba kita belah di sana. Mau kita belah dulu, kira-kira bagus nggak? Kalau bagus nanti mau kasih tetangga. Gimana mau dibelah ya? Sini aja. Ini. Sobek roknya. Lumayan nih, berapa jengkal ya? Biasanya besar banget nih. Gimana cara belahnya? Gini. Ya Allah. Oh, gini. Ya. Lumayan, tapi harumnya harum banget nih. Harum nih. Kenapa mau ya? Enggak puasa kalian ya. Ini memang kuningnya enggak begitu kuning sekali nih. Ini enaknya memang untuk dimakannya tadi. Untuk sayur enak. Tuh. Enggak bagus sih. Ntar ya,
kalian nih. Nih mau enggak? Bentar ya. Ini kita taruh sini dulu. Uti mau lanjutkan nanam pohon putsa. Putsa itu apel India katanya. Jadi udah baru dibeli. Ya baru beberapa bulan. Jadi udah bisa dipindahkan karena di sini udah mulai hujan-hujan juga. Ini dia pohon apel putsanya. Nih, kita pindahin ke samping rumah. Samping yang sebelah lagi, bukan sini. Mau ditanam di sini. Sudah selesai, tinggal di atasnya ditutup paranet biar enggak stres. Ini udah ada bakal buah, mudah-mudahan jadi buah. Cepat besar ya kamu putsa, cepat besar dan berbuah banyak. Kunjungi teman-teman ini mendadak ini. Aduh, mudah-mudahan jambu masih ada yang mateng lagi ya, kita ambil jambunya. Waduh, nggak bilang-bilang ini mau kesini. Kejutan. Iya ya. Ya itu manis itu yang itu. Coba dulu. Gimana rasanya, manis kan? Belum pintar dia milihnya. Legit sangat. Is manisnya. Yalah. Ini ya. Saya pilih yang manis lagi ya. Rugi enggak ke sini nih. Rugi enggak datang. Nunung pintar dia miliknya. Iya ya. Aduh. Ini kali ini ya. Ini Nung ngambil Nung. Ini yang ini. Ini coba. Nih. Enak kali ya. Mati-mati nih. Kita ambil lagi. Bu Ida, busuk ya dia ampun, kan? Ida, iya. Besar dia, kan? Oh iya, ini kan untuk ini kompor. Ini kemarin satu renteng itu besar jatuh. Jadi ini udah ini. Nih, ambil lagi. Nung. Sini, iya. Plastiknya dibuka dulu. Nah ini insya Allah manis ini. Plastiknya dilubangin cara buatnya, Ida? Iya, digunting-gunting. Ini ambil semua nih. Petik aja sak renteng. Alhamdulillah lakleng kebagian ya. Ini satu lagi nih. Ayolah kita ke tempat Ibu Ida ya, saya bilang. Ya karena udah memang udah miara ini, jadi tahu lah. Kantongnya yang kumpulin. Iya, taruh di sini aja. Tapi belum ada, masih kecil-kecil lagi tuh ya. Iya. Ini kadang dia besar, di sini, belum tentu manis. Ya?
sini monyetnya? Enggak, ini belum nyampe dia ke sini. Besar loh ini. Besar ya. Bus. Tapi kadang-kadang besar ya. Pun belum tentu anu dia. Kayak buah kayak jambu ini ya. Jambu iya. Putih, manis ya. Kepa ini bagus kepa. Iya ya. Kepa Medan. Ini satu lagi nih. Putih-putih itu ya. Nih mateng. Orang tuh kan dibuka dulu kalau di Medan kan langsung dibuka. Mau pakai ini sama. Ini ya dengan terong nih ya. Terong ini lah nih mah. Dikit tocok enak tuh dah. Iya. Halida kita makan. Jadi kemarin mau makan-makan enggak jadi-jadi. Nih. Aku tuh. Iya. Jadi aku rewang dari pagi sampai aku jam 5 pulang malam pergi lagi yang ke mana dah? Sampai jam 11. Ini yang di bawahnya. Iya kan? Purnama dekat apa sana apa? Parek Sada Cintawan. Parek Sada. Iya, makanya saya pikir kan udah saya tunggulah gitu. Ini udah lagi ngambil jambu kan? Bunyi-bunyi. Ya. Ada bunyi. Ya, malas lah, orang tak ada bunyi. Bukan kacang edamame. Iya, edamame kan? Iya. Ya bagus nih edamame nih. Baru-baru pertama ini nyoba. Sudah mana lagi? Kayaknya di sini ada. Iya, ada. Makanya di awet. Iya, ini di bawah nih lagi juga udah nih. Pakai bijinya ya, dah. Saya beli bibitnya biji ya. Apa ini? Sudah ini. Juga ya? Iya, ini sudah yang di bawah. Makanya Bu Ida ini awet ya, ada aja di kerjaan di hari bungkus-bungkusnya. Nengok hijau-hijau setiap hari. Ini aja tadi ya, pas kalian sini saya lagi nyabuti rumput-rumput liar itu, mau ke bawah nyapu kan. Makanya lagi pakai gimana gitu kan. Sore ini? Iya, ini tadi. Jadi buru-buru ganti baju dulu. Nah, plastiknya kumpul aja situ. Luar biasa sampai ke bawah pohonnya. Buahnya. Oh ini sepertinya udah enggak ya? Dicoba dulu satu nung ini. Yang kecil aja enggak apa-apa coba. Nih, coba kalau manis berarti udah manis. Nah, ambil itu satu renteng. Ambil aja satu renteng. Nah, coba nih. Nih. Udah suka bayam tuh dah. Aku beli sama suka. Orang. Jadi kalau saya masak-masak mie gitu kan, petiin itu. Oh, aku enggak petiin. Oh, ada juga dijual ya. Beli 10.000 sama orang yang khusus tanam hidroponik depan tuh dah. Oh, hidroponiknya. Siap sebelah sini. Jojo kali dah. Iya. Iyalah ini kan karena udah terlalu penuh. Berapa tahun baru berbuah nih, Wida? Lengkeng ini mau nyoba tapi enggak tahu kok lagi kecil-kecil ini. Belum masak. Ah, yang ini udah nih, udah agak kuning. Nih, yang ini ya. Enggak, itu masih kurang itu. Agak gede tapi kurang itu enggak. Ini yang agak lebih kuning. Ini subur ya, nah. Banyak lagi nih ya. Subur beda buahnya. Nih dah. Sampai itu dah. Lengkeng. Pelan. Sampai kono. Lihat. Kita tarik dah. Anu. Bukan mereka dia memang modelnya gitu. Dia kecil-kecil enggak apa-apa ambil aja. Patahin aja anu. Buka no. Coba dulu satu. Biar merasakan. Ayo makan lengkeng, luar biasa kebunnya Bu Ida. Jadi kalau enggak kesini, ayo kesini. Iya. Kok udah lama enggak membuat YouTube ya? Biasanya buat terus. Kok aku enggak buat terus. Lihat. Iya, carilah. Panggillah. Coba nung. Coba. Kan itunya, hidupkan notifnya. Heeh, notifnya. Hidupkan notifnya dia kalau ada yang baru. Pokoknya nanti kan kalau ada yang baru lihat ada buah ya kesini aja meluncur. Berarti ada buah. Luar biasa lengkeng. Coba rasanya. Ya kan? Manis terus bijinya mana coba? Enggak ada bijinya ya. Lengkengnya dari. Iya. Ini biasanya lebih besar nih. Tapi kan kemarin enggak hujan-hujan kan. Jadi makanya kecil aja nih. Iya. Kenapa? Iya, karena kecil. Bukan. Yang besar pun kan, kalau bijinya itu dia kecil. Ini udah manis juga kan? Kalau ini kan kasar kan? Ini nggak tahu ya karena kemarin nggak hujan-hujan kan, jadi buahnya kecil. Biasanya lebih besar dari ini sih. Tadi malam hujan di rumah. Jauh ya dari. Ini nggak ngomong-ngomong, jadi saya buah-buah aja jadi yang ada nih. Biar nggak repot ya. Kita duduk di sana. Ini biji gitu ya, kayak ada buahnya. Apa tadi namanya? Black sapote. Iya, tapi enggak ada pula yang mateng ya. Nah, itu matangnya kayak mana dia bentuknya? Kayak puding coklat gitu. Kalau ada kan bisa nyicipin. Oh, dia udah kuning. Ya pokoknya kan saya kalau anu paling
ya, yang makan karena di situ juga masih ada kan, dia kasih orang. Dia juga nggak bakal makan semua ya kan? Iya, biasa gitu kayak tadi ada ngambil nangka, nggak ada yang makan dah. Nangka di mana? Ada di belakang situ. Pas betul ada lengkeng juga situ ya, lagi berbunga kayaknya. Mana? Lengkeng bukan tuh? Bukan. Kalau yang di situ tuh? Bukan tuh. Kalau di situ tuh makan monyet. Ini belimbing. Tapi kan yang sering berbuah itu kan, yang selalu berbuah itu kan kayak jambu kristal, ada jambu merah itu. Jambu batu itu belimbing buah. Itu jadi saya buangin semua gitu. Jadi jambu batu sekarang berbuah enggak? Enggak, kan dibuangin. Sampai yang kecil-kecil saya buangin. Pentil-pentilnya dibuangin. Biar biar monyetnya jangan dulu gitu kan. Biar dia. Nanti dia tumbuh lagi ya? Hmm? Ya nanti kan dia ini lagi. Dibuangin anak-anaknya gitu. Manis nih harusnya, atau belum begitu nih kan? Udah kenyang lagi, luar biasa ya, banyaknya. Ini bawa aja nanti, makanya udah dipilihin. Nggak kemarin ada yang bisa ngatasin monyet itu ya? Iya dia nggak bisa lah, macam di situ aja tempat kita di dulu di blok A tuh aja ya. Dia sekarang di Bukit Datuk itu bukan di blok aja, semua blok itu udah nggak aman. Iya, sampai katanya di Pujasera itu katanya kemarin tuh di tempat orang jualan yang belum keluar jalan apa sudah nggak ada buah-buahan makan lapar. Iya, dia biasanya kalau ada situ rambutan ada itu dia makan udah itu dia kan berkembang biaknya itu cepat banyak dia kan. Berarti nggak ada lagi mau dimakan. Dari yang kecil-kecil tetelan kecil tahu-tahu udah besar lagi. Asik kali ya, tempat Ibu Ida jambu, makan jambu, makan langke. Apalagi Cik Ida buatnya apa lagi? Black sapote. Black sapote. Ada nangka. Terima kasih banyak Bu Ida. Kayono. Kami kembali lagi ke sini main ke sini buka bersama. Buka bersama lagi.